Berikut ini hasil pertandingan Liga Premier Inggris pekan ke-30, Sabtu dan Minggu, tanggal 30 dan tanggal 31 Maret tahun 2024, beserta daftar klasemen, daftar top skor dan jadwal pertandingan selanjutnya. Jangan lupa klik like, share, komen dan subscribe channel ini, dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil pertandingan pekan ke-30, Sabtu tanggal 30 Maret tahun 2024. Newcastle United menang 4-3 versus West Ham United. Chelsea imbang 2-2 versus Burnley. Sheffield United imbang 3-3 versus Fulham. Nottingham Forest imbang 1-1 versus Crystal Palace. Bournemouth menang 2-1 versus Everton. Tottenham Hotspur menang 2-1 versus Luton Town. Hasil pertandingan pekan ke-30, Minggu tanggal 31 Maret tahun 2024. Aston Villa menang 2-0 versus Wolverhampton Wanderers. Brentford imbang 1-1 versus Manchester United. Berikut klasemen sementara Liga Premier Inggris pekan ke-30, Sabtu tanggal 30 Maret tahun 2024. Arsenal di peringkat pertama dengan koleksi 64 poin. Liverpool di peringkat kedua dengan koleksi 64 poin. Manchester City di peringkat ketiga dengan koleksi 63 poin. Aston Villa di peringkat keempat dengan koleksi 59 poin. Sementara posisi 3 terbawah ada Luton Town di peringkat 18 dengan koleksi 22 poin, Burnley di peringkat 19 dengan koleksi 18 poin, dan Sheffield United di peringkat 20 klasemen dengan koleksi 15 poin. Berikut daftar top skor sementara Liga Premier Inggris pekan ke-30, Sabtu tanggal 30 Maret tahun 2024. Erling Haaland memimpin dengan koleksi 18 gol, disusul Dominic Solanke dan Oli Watkins dengan 16 gol, Son Heung-min, Jarrod Bowen dan Mohamed Salah dengan koleksi 15 gol. Berikutnya top assist sementara Liga Premier Inggris pekan ke-30, Sabtu tanggal 30 Maret tahun 2024. Kieran Trippier, Oli Watkins dan Pascal Gross sama-sama mengoleksi 10 asis, disusul oleh Mohamed Salah dan Pedro Neto dengan 9 asis. Jadwal pertandingan selanjutnya. Jadwal pertandingan Liga Premier Inggris pekan ke-30, hari Minggu tanggal 31 Maret tahun 2024. Liverpool versus Brighton, jam 20.00. Manchester City versus Arsenal, jam 22.30. Seluruh pertandingan Liga Premier Inggris disiarkan langsung di aplikasi video, Moji TV dan SCTP. Itulah hasil pertandingan pekan ke-19 dan jadwal pertandingan Liga Premier Inggris berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini, salam olahraga.